dorong Kabupaten Demak tergabung dalam Kata Kreatif Indonesia 2023. Sandiaga mengatakan Kabupaten Demak sebagai kilometer nol dari penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Selain itu, produk fashion seperti batik tulis khas Demak dengan motif pesisir hingga pertanian juga bisa diunggulkan. Karenanya, Sandiaga mendorong tahun depan pemerintah Kabupaten Demak bekerjasama dengan pelaku ekonomi kreatif dalam memetakan subsektor mana yang akan menjadi unggulan agar Demak dinobatkan sebagai Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Kalau boleh, tahun depan Bank mengajukan untuk mengikuti program Kabupaten Kota Kreatif dan memilih subsektor mana yang mau dikembangkan secara intensif, apakah kuliner, kriya, fashion, atau 14 subsektor lainnya. Dan sudah ada 21 yang sudah menjadi Kabupaten Kota Kreatif. Mudah-mudahan Demak bisa menyusul.